Kiri lagi, kiri lagi. Baru sampai. Satu, dua, tiga. Ketua Siasat Kementerian Dalam Negeri yang terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada jawatankuasa pengelola majlis yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis yang cukup bermakna pada pagi yang mulia ini. Di kesempatan ini juga saya ingin ucapkan selamat datang dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta barisan tif-tif kehormat di atas kesediaan beliau menghadiri majlis yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, seramai 10 orang anggota keselamatan, masing-masing 8 orang anggota daripada Polis Diraja Malaysia dan 2 orang anggota daripada Angkatan Tentera Malaysia telah terkubat dalam Ops Daulat semasa menjalankan tugas keselamatan ketika Lahad Datu diserang oleh pencerobong ganas yang bersenjata api pada 12 Februari 2013 yang lalu. Meskipun berdepan detik sukar, anggota keselamatan negara yang berada di barisan paling hadapan ini telah menghadapi ancaman penganas dengan keberanian dan ketabahan hati yang amat disanjungi demi mempertahankan kedaulatan negara. Justru Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 6 hari bulan Mac tahun ini mengambil keputusan untuk memberikan sumbangan sebanyak RM30,000 kepada setiap balu atau waris anggota keselamatan negara yang terkubat
sebagai tanda penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah sudi menerima mock check dan juga check bagi pihak keluarga yang berkurang. Kami akui wang sumbangan ini tidak akan menggambarkan wira-wira kita ataupun tidak memberi langsung untuk menggantikan perasaan sedih dan hiba dari keluarga. Akan tetapi kami berharap pengiktirafan semua rakyat Malaysia ini akan dapat menyakinkan dan menyemai satu perasaan bangga di kalangan ahli keluarga atas pengorbanan tertinggi mereka di atas pentas cintai tanah air yang merdeka, adil, demokratik dan hidup bermaruah untuk rakyat Malaysia. Meskipun mereka yang terkorban bukanlah berasal dari negeri Pulau Pinang, tetapi ini bukanlah alasan kerajaan negeri Pulau Pinang menolak untuk berdiri teguh dan menyokong penuh semangat juang anggota-anggota keselamatan negara yang sentiasa bersiap sedia berjuang mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Perlu ditegaskan, tak mengira Melayu, Cina, India, Iban, Karazan dari Pulau Pinang ataupun Sabah, kita semua ini adalah rakyat Malaysia. Pencerobohan penganas di Sabah menjadi realiti sejarah yang menyedarkan kita tentang erti kedaulatan negara. Setiap inci Sabah bersamaan dengan setiap inci tanah negeri Pulau Pinang dan negara keramat kita. Jadi apabila Sabah diserang, ia seumpama Pulau Pinang diserang, dan adalah perlu untuk kita semua rakyat Malaysia bersatu hati mempertahankannya sehabis yang mungkin. Baik-baik lagu negaraku yang sering didendang bukan sekadar untuk dihayati, tapi dibuktikan dengan tindakan dan perlawanan. Syabas dan tahniah kepada pejuang-pejuang negara yang telah membuktikan pasukan keselamatan negara adalah yang terbaik di dunia. Akhir kata, terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan majlis pagi ini, khususnya Ketua Polis Negeri Pulau Pinang. Semoga majlis ini menjadi pemangkin kepada pejuang-pejuang kita untuk terus berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Sokongan padu akan terus diberikan dalam bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang, terima kasih di atas menyuan rumahi majlis ini. Kita berikan tepukan bergemuruh pada penghargaan kita. Yang berhormat Dato' Haji Rashid Hasnon, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang I, kita juga berikan penghargaan pada beliau. Datuk Seri Ibrahim Muhammad Radhi, KSU KDN. Datuk Farizan Darus, KSUK Pulau Pinang. Rakan-rakan saya dari Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, dari Dewan Undangan Negeri, dari yang berhormat ahli Dewan Rakyat Malaysia, ahli Parlimen Malaysia yang diketuai oleh Yang Berhormat Tuan Lim Kit Siang. Kita berikan tepukan kepada beliau. Penghargaan juga untuk Major General Datuk Syukri Ahmad, Panglima 2 DIF. Kita berikan penghargaan kepada beliau. Yang berusaha Datuk Abdul Rahim Hanafi, Ketua Polis Pulau Pinang. Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan DFT Jemputan, pegawai-pegawai kanan polis dan tentera, tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah berkenannya juga dapat kita sama-sama berkumpul pada pagi ini
dalam majlis penghormatan dan sumbangan Kerajaan Negeri Propina kepada wira-wira negara yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Propina. Sekali lagi kita berikan tepukan untuk kepimpinan Kerajaan Negeri Propina. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada sahabat saya yang amat hormat Tuan Lee Kuan Yew yang telah bersungguh-sungguh membelawa saya beberapa kali melalui SMS, melalui telefon, perjumpaan di Parlimen untuk saya hadir dalam majlis yang cukup bermakna ini. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas usaha beliau yang sungguh-sungguh. Ini tentu merupakan satu manifestasi kolaborasi kerjasama antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Sekutuan. Bagi saya dalam soal pertahanan, soal keselamatan, tidak ada garis pemisah antara Kerajaan Negeri atau Kerajaan Sekutuan. Semangat kecintaan pada negara harus diterjemahkan dalam apa bentuk sekalipun. Sebagaimana yang dilontarkan dalam ucapan oleh Yang Amat Hormat Ketua Menteri Pulau Pinang tadi memperlihatkan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya menepikan perbezaan keturunan kita, apatah lagi perbezaan pegangan politik kita, semata-mata untuk menghargai jasa PDRM dan ATM yang telah menabur jasa, terutamanya mereka yang terkorban ketika berlaku peristiwa pilihan itu. Saya turun ke bawah, bukan sekadar di ground zero. Saya turun ke battlefront, memberikan semangat pada anak-anak buah saya ketika itu, Angkatan Tentera Malaysia. Dan saya tidak lupa kepada PDRM ketika itu. Saya dapat melihat bahawa semangat mereka cukup tinggi. Semangat mereka untuk mempertahankan negara cukup-cukup kukuh. Dan tentunya saya dan kita berdoa agar negara kita selamat apabila PDRM dan ATM mengadakan kerjasama yang paling erat, dan itulah pertama kalinya operasi secara Blue Ocean Strategy diadakan antara PDRM dan ATM yang telah membuahkan kejayaan. Terima kasih dan tahniah untuk PDRM dan ATM. Saudara-saudari, kita lihat ancaman daripada luar. Tidak ada batas waktu. Sama ada ianya merupakan ancaman secara konvensional atau ancaman melalui intipan atau ancaman melalui beberapa tindakan espionase yang dilakukan, bagi kita sebagai rakyat Malaysia yang tak setia tidak seharusnya berkompromi dengan usaha oleh anasir-anasir luar ini. Bagi kita sebagai rakyat Malaysia yang tak setia, kita seharusnya mempunyai kekentalan semangat. Biarpun kita mempunyai pelbagai perbezaan, semangat juang, daya tahan dan daya saing untuk mempertahankan negara tidak harus ada toleransi. Oleh yang demikian, usaha yang dilakukan oleh pihak keselamatan, sama ada PDRM atau ATM atau mana-mana badan sukarela yang selari dengan dasar pertahanan menyeluruh atau hadrum, harus disertai. Pada hari ini kita dapat menyaksikan kawalan kehormatan ini juga dilakukan oleh pasukan polis sukarela, dan kita ucapkan tahniah di atas kesungguhan mereka. Saya fikir dari awal pagi telah berada di tempat ini. Kita berikan penghargaan kepada kesungguhan mereka ini. Hanroh ini harus ada. Pasukan-pasukan sukarela ini harus ada. Dan
kita akan mencari jalan bagi pemberterasan jenayah yang dapat dukungan daripada semua pihak, terutamanya apabila Akta Pencegahan Jenayah diluluskan oleh Parlimen. Dukungan daripada kedua-dua belah pihak tentunya amat diperlukan kerana penjenayah buta warna. Mereka tidak kira bangsa. Tentunya kita di pihak berkuasa, sama ada pihak berkuasa persekutuan atau negeri, pasukan keselamatan dan pihak penguatkuasaan juga buta warna. Oleh yang demikian, kita ucapkan tahniah kepada pihak PDRM Polis Diraja Malaysia yang telah berjaya di dalam op kantas khas bagi pemberterasan jenayah. Mulai 17 Ogos tahun ini hingga semalam 1.1 juta. 1.1 juta orang telah disaring melalui sekatan jalan raya dan pelbagai operasi. Dan sebanyak 39,000 tangkapan telah dilakukan. Daripada jumlah itu, kita dapati kira-kira 10,000 orang mempunyai rekod dan kes-kes jenayah yang boleh diambil tindakan. Di dalam hal ini, kita tidak mengira kumpulan etnik. Dan lebih daripada 55% mereka yang ditangkap terdiri daripada keturunan Melayu. 30% keturunan India. Dan selebihnya orang Cina dan lain-lain keturunan. Ini memperlihatkan bahawa di dalam soal pemberterasan jenayah, kumpulan etnik bukan kriteria untuk tindakan dilakukan. Bagi PDRM, langkah-langkah yang kita lakukan adalah langkah profesional. Dan kita harap Kerajaan Pulau Pinang melalui Yang Berhormat Tuan Lee Kuan Yin yang telah beberapa kali mengadakan perbincangan dengan saya untuk mengadakan kerjasama bagi pemberterasan jenayah terutamanya di Pulau Pinang. InsyaAllah saya akan memberikan komitmen cara resmi dan cara pribadi kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Saya tahu selepas ini ada persidangan Dewan Perundangan Negeri. Saya tahu kawan di sana dan kawan di sini berbeza pendapat di dalam Dewan. Tapi dalam soal jenayah, soal tangan jangan berbeza pendapat. Tolong sokong tindakan-tindakan yang saya lakukan. Sebab saya juga akan menyokong semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ahli-ahli yang berhormat. Dan saya committed untuk melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Karena saya colorblind, saya buta warna di dalam melakukan tindakan-tindakan saya. Bukan mahu berbatuan politik, political malice, tetapi saya merasakan saya berkhidmat untuk seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, tanpa mengira parti politik, demi keselamatan negara kita pada keseluruhan. Ini yang saya lakukan. Mudah-mudahan komitmen ini dapat saya terjemahkan di dalam setiap masa selagi saya berada di kementerian ini sama-sama dengan rakan-rakan saya. Dan pada waktu yang sama, saya mohon sokongan, dukungan dan pertolongan dari kawan-kawan saya, sama ada ahli-ahli politik, pemegang jawatan atau berada di dalam parti sebagai aktivis. Saya mendambakan dukungan dan sokongan daripada mereka. Perahu bayang, bayangnya merah, berlayar menuju ke arah utara. Senjata dipegang, bersitukan darah. Ada pahlawan membela negara. Tepukan untuk PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia. Sekian saja, saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang cukup baik ini daripada Kerajaan Negeri dan hadirat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dan sukacita, silakan yang amat hormat Lim Guan Eng, Ketua Menteri, untuk menyempurnakan upacara ini. Dipersilakan dengan segala hormat. 240,000 untuk wira-wira Polis Diraja Malaysia. Tusri, angkat sih, angkat sih. Angkat sih. Seterusnya, Majlis Yang Amat Terhormat dan Sekretaris Jeneral, silakan yang berbahagia, Major Jeneral Datuk Muhammad Syukri bin Ahmad, Panglima Division Kedua Infantry Malaysia, mewakili Yang Berhormat Menteri Pertahanan Malaysia juga Menteri Angkatan Tentera Malaysia. Dipersilakan untuk menerima sumbangan daripada Pejabat Negeri Pulau Pinang daripada Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng, Ketua Menteri. Sebagai tanda penghargaan dan kenangan, sekarang Amat Berhormat Lim Guan Eng, Ketua Menteri, untuk menyampaikan sebuah ceramah kepada Yang Berhormat Tusri Dr. Ahmad Zahid Hamid. Seterusnya, sebagai tanda penghargaan kepada Pejabat Negeri dan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, Majlis Yang Berhormat dan Sekretaris Jeneral, silakan Yang Berhormat Tusri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk menyampaikan ceramah kepada Yang Amat Berhormat Dr. Lim Guan Eng. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Polis Diraja Malaysia di bawah pimpinan ASP Haji Rahmatullah Khan akan mempersembahkan dua buah lagu prajurit tanah air dan sedia berkhidmat. Dipersilakan dengan setara hormat. Sekali lagi, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Yeah, of course, of course. Ini lagi kenal. Thank you.
He's the advisor of that motorcycle company. Oh, not the Riva Baba. As long as this is still around. Oh, you didn't resign Metro, right? This time you resigned. No, no,